Ni ni actually kena banyak lagi. Tapi lupa beli. So tak apa kita pakai coklat nanti. So buttercup, susu, bismillah. Ni whipping cream eh, bukan tiga cream. Whipped cheese, Milo, Scoop Mary, tak salah apa brand kot. Okay, order ni je. Ni dah cakap eh. So, ada tadi. Ini nak cakap. Okay. Ni, cairkan. Cairkan. Yang ni, sebab biasa tadi 250 gram kan. Tapi crack 50 gram tu untuk white number white punya. So, just 200 kita cairkan. Okay. Ini tu, dia slow je. Dia slow je. Ni, satu cawan ya. Susu dekat. Ni, Milo. Satu cawan. Ini pokok setengah cawan eh. Dan mixer kacau je. Dan telur dua biji. Telur isi vanilla. Okay, tak apa. No, ni air. Yes lah. Tak setengah cawan tau. Tak cair. Kacau je. Okay, ni. Bau sampai dia tak jadi macam ni. Kalau nak bagi dia lembut kan, kalau lama sikit lah. Okay, next. Goyang. Tak kisah lah. Aku saiz dia. Ini. Tapi dia sini. Paling tak makan. Okay, dia rasa kan macam ni lah. Tekan. So, next. Buat dia punya kopi pula. Okay, ni dah berbual. Kalau boleh ni, aku boleh yang periuk tadi, letak satu lagi kat dalam tu. Isi air, ni dia. Ya, tak pandai lah. Okay. So, tadi, yang lebih lagi kan. Ni, masukkan dulu. So, kita boleh dalam ni. Masukkan coklat ni agak-agak dalam satu cawan. Kalau lebih kurang ni. So, ni. Ni ada cahaya dalam ni dulu. Okay. Ni ada cahaya. Since aku dah terlupa beli, dia kan ada lagi. Sebenarnya aku dah habiskan. Apalah kau guna gelas coklat mana ada. So aku ada coklat ni. Kita boleh nak tapi dalam dia. Aku tak tahu kita jadi macam mana. Hopefully sedap lah. Dah tak apalah ni. Kek batik. Cara saya. Haa gitu. So ni kan dah masuk kan. So, biarkanlah dia cahaya dalam ni. Biarkan dia cahaya. So masukkan ni. Semua satu kotak. Ada ikut resepi Ariana dia buat 300 kot. Yang aku pakai ni je. Sebab dia pakai Anchor punya brand kan. Pakai ni je lah. Okay. Macam sikit. Okay. Kacau dia eh. Kacau macam tu. Ini bagi kawan dia. Okay. Ini sebab aku campur dengan kini benda tu dia instant. Coklat tu dia ada macam white chocolate. Okay. Pour this into on the top. Okay, batik lah. Dah tuang dari atas ni. Dah tuang. Okay.